Oke guys, balik lagi di channel aku Bang Aseo. Kali ini guys ya, kita lanjut main game Bleach Blood War ya teman-teman. Oke, kali ini ya gua udah lama gak upload ya guys ya, karena gua di luar kota guys, ada urusan ya, liburan juga sama keluarga. Dan pulang-pulangnya gua sakit guys ya. Mungkin karena beda tempat guys, jadi cuacanya tuh kayak kurang cocok sama gua guys ya, kayak masih adaptasi lah ya. Jadi gua tuh batuk pilek berdahak guys, parah banget ya. Jadi suara gue agak beda mungkin teman-teman, tapi nggak apa-apa, yang penting gue bisa konten ya. Jadi kali ini kita main game Bleach Blood War ya. Hari ini gue mau gacha banyak guys ya, dan juga hari ini ada terakhirnya Ulquiorra Resurrection ya. Jadi makanya gue pengen gacha, dan ada dua kode redeem baru juga ya. Itu kode redeemnya kalian bisa klaim ya. Itu ada satu Noah ya, Noah ini yang baru ya teman-teman ya. Sama satu lagi gue udah pakai ya. Sama satu lagi King Kaita kalau nggak salah guys, King Kaita ya kalau nggak salah nih. Apa sih, gue lupa anjir, gue lupa. Bentar gue liat Discord guys ya, gue liatnya dari Discord tuh. King Kaita ya nih, King Kaita gini guys ya. Nah udah ya, udah kepake guys ya. Jadi ada dua kode redeem baru, jangan lupa kalian klaim ya. King Kaita sama Noah teman-teman ya. Oke, jadi gua mau bikin satu char lagi untuk tim kedua gua rencananya guys ya. Itu tim kedua gua itu rencananya sih ya Byakuya, Zaraki, Tyr sama Baragan guys ya. Satu tank 4 damager sih. Cuman enggak bisa ya guys ya. Sebenarnya gak bisa sih, karena di satu tim itu butuh healer guys. Tapi ya gue coba dulu lah ya, gue coba dulu karena gue mau naikin si Ulquiorra nya nih guys ya. Ulquiorra ini ya kayaknya pedes banget guys ya. Sama gue mau bikin Yoruichi juga guys, makanya gue mau gacha kali ini ya. Gue mau gacha guys ya. Jadi ada 3 hal yang bakal gue gacha. Satu di great event ya, gue mau dapat Ulquiorra nya satu lagi guys ya, satu lagi ya. Berarti gue gacha 110 kali aja di sini. Terus gue posting-posting juga guys ya, tapi belum ada yang join lagi guys ya. Ya udahlah, langsung aja guys kita gacha ya. Kita mulai dari ini dulu lah, ini paling banyak guys ya, 360 ya. Aduh, salah pencet. Nanti. Ini dulu. Ini gua naikin aja guys. Nah, kita gacha dari yang ini dulu lah ya. Nih. Kita gacha ini guys ya. Pokoknya kita full gacha hari ini guys ya. Oke, gacha lagi di sini. Ini gue agak cepetin aja guys ya, karena ini terlalu lama guys ya. Terlalu lama guys, kalau gue biarin aja itu terlalu lama coy. Jadi, wih, anjir. Dapet Aizen coy, Aizen yang support ya. Aduh, kenapa gak dikasih Aizen yang ini ya, last notches ya. Gue beli itu tuh guys. Tapi gak apa-apa lah ya, kayaknya gue baru punya itu Aizen itu. Lagi-lagi. Sumpah guys ya, gue dari awal main sampai sekarang belum pernah dapat UR dari gacha guys ya. Katanya di sini padahal ada UR guys. Duh, hoak banget anjir. Hoak banget, cok.
ini apa sih? Widih, komplit coy. Wih, dapat 5.000 guys. Widih, mantep ya. Wah, lumayan banget 8.000. Oke, kita ambil ininya dulu. Jangan lupa ya, hadiah-hadiahnya ya guys ya. Kita ambil-ambil dulu gak sih? Oke, terus ini gua kepenuhan. Jadi gua bakal recycle dulu guys ya. Buang-buang dulu ya. Biar gak kepenuhan dulu guys. Oke, itu yang B4 gua buang juga aja lah ya. Banyak banget soalnya guys. Gimana sih quick putnya nggak bisa guys. Aduh, ya udahlah, lanjut aja dulu gacha ya. Kita lanjut gacha dulu guys. 280 lagi nih. Gua nggak berharap dapat siapa-siapa lah ya. Gua pengen dapat ini sih guys untuk naikkan Ulquiorra-nya sih. Bentar-bentar, bisa nggak ya? Ini apa sih? Ah ini pakai dulu nih biar bisa kebuka cuy. Nah ini ya, gue mau naikin Ulquiorra yang Resurrection. Mana tuh? Nah yang ini ya. Gue gak tahu sih lebih bagus yang Resurrection atau yang biasa guys. Coba kalian komen lah ya. Gue rasa yang Resurrect sih harusnya ya. Gue mau naikin ini guys. Gue butuh si ini ya. Nih yang hijau nih ya. Mana tadi? Ada shard juga guys. Kita buka aja ya. Aduh, dapat lopek lagi guys. Masih tadi bentar. Summon lagi ya. Alah, dapat itulah. Gue butuh tuh. Aduh, dapet range gak berguna banget anjir. Useless banget guys, sumpah guys. Oke, kita gacha terus ya. Oke, ampas guys. Udah biasa gue gacha di sini ampas ya guys ya. Aduh, ini inventory-nya asli guys ya. Ngeselin cok inventory-nya nih di sistem game ini ya. Ah, gak bisa di-upgrade pula. Dikasih batasan upgrade-nya guys, cacat anjir. Aduh, muak banget guys. Sumpah guys, gua dapat Noitora tuh kayak bener-bener udah muak, cok. Masih cara bikinnya tadi guys ini. Aduh, gua butuh apaan aja ya? Oh, gua butuh duplikat yang itunya. Car-car sampahnya guys, gua nggak punya ya. Nih, gua gacha dulu nih biar dapat nih. Apa lagi tuh? Dapatnya nggak jelas semua, cok. Oke, bisa nggak sih dapat White Ichigo? Gue butuh banget White Ichigo loh. Tai guys ya, nggak dikasih-kasih White Ichigo loh. Pelit bet, butuh White Ichigo aja loh, nggak dikasih-kasih loh guys ya. Gila ini si game ini ya. Ini gue gabung-gabungin aja lah guys, biar nggak numpuk ya. Oke, ini juga nih sekalian. Naikin naik ke bentang 5 guys ya, jadiin tumbal nanti. Oke, ini juga nih, bisa juga nih, jangan lupa. Sama Sekira juga. Sip. Dah, kita bisa gacha lagi. Sampai habis nih ya, please. Source 50 lagi guys. Gas terus. Yalah, dapat White Ichigo 1 lah, please lah. 1 aja. Aduh, dapatnya Koga malahan guys ya. Aneh banget. Gak jelas loh dikasih Koga begitu ya. Apa sih Koga gaming anjir. Pusing gue guys. Duh. Ini kita gabung-gabungin lagi ya. Ya begini guys gamenya emang ya. Kita tuh harus rajin-rajin gabung-gabungin gini. Karena inventornya gak tahu kenapa. Ini game ngasih terbatas guys ya. Gak jelas anjir. Kenapa sih kita gak bisa kayak BBS tuh kan bisa apa namanya upgrade inventory sesuka hati kita gitu. Aduh, Noitora gue udah muak banget cok, dapat Noitora banyak banget cok. Apa ya akun gue nih pinternya dapat Noitora doang anjir. Pak, gue butuhnya White Ichigo guys. Dulu ada White Ichigo malah gue gabung-gabungin guys ya. Oke, Black. Nah tuh dapat Uryu lagi, nggak jelas ya. Oke, dari sini bisa nggak ya dapat ya? Pak Ichigo. Aduh.
ke Uryu lagi, Chado. Gak jelas banget guys ya. Oke, dapat siapa nih? Gak tahu siapa ya. Cercer sampah lagi. Oke, Orihime. Sepertinya gua tidak mendapatkan White Ichigo satupun ya. Usaha gua sia-sia guys ya. Susah banget dapat White Ichigo guys. Asli loh. Yalah, satu lah minimal. Astaga. Ya ilah, asli dah. Asli lu klap. Oke, kita gacha dari sini guys. Kita coba dari sini ya. Lagi. Kenapa sih lope Uryu. Itu mulu cok di drop. Ya udahlah, kemungkinan nih ya, kalau emang untuk tim utama gua guys ya, kemungkinan nanti gua bakalan pakai yang namanya si Yorichi guys ya. Karena ya mau gimana guys, White Ichigo gua nggak ke build B, nyendat di B9, nggak bisa dapat dupe anjir. Kalau si Yorichi kan enak ya, gua bisa ini guys, bisa apa namanya, tuker-tukerin gitu ya. Nah sekarang dupenya ada 6. Ada 6 dupe Yorichi ya. Jadi mungkin bisa gue bikin ke B10. Gak tahu sih cukup apa enggak ya. Harusnya cukup guys. Harusnya cukup ya. Karena ini gak bisa guys ya. Gue harus ganti White Ichigo gue guys. Gue harus ganti sih ya. Oke. Terakhir ya. Kita gacha di sini guys ya. Ini hari terakhirnya juga sini. Jadi ini videonya bakal sedikit lama teman-teman. Tapi gak apa-apa lah. It's okay ya. Ambil dulu nih hadiah-hadiahnya lumayan. Oke, ini disuruh gacha 17 lagi, aduh kurang ya. Oke, kita langsung gas aja di mari guys ya. Di sini ya, gua gacha 100 kali aja guys. Gua mau dapetin Ulquiorra-nya sekali aja. Ya, jadi gua gacha 110 kali. Susah guys, inventory-nya nih kepenuhan banget, cok. Game ini. Jangan harap bisa dapet Ulquiorra-nya dari gacha ya guys ya. Berat ya. Berat dapat Ulquiorra-nya dari gacha guys. Jangan harap lah game ini. Rate gachanya kayak tai guys ya. Memang baik sih untuk event-event kode redeem-nya baik ya. Cuman masalahnya itu di rate gachanya guys, gak jelas anjir. Kecil banget rate-nya guys untuk dapat SSR. Sisa berapa nih? Aduh, penuh lagi bangke. Bangke susah banget. Tiap gacha hapus. Aduh, udah kerjaan gue gitu aja dah di game ini ya. Oke. Terakhir nih ya, kita gacha 10 ya. Langsung dapet nih guys ya, karena udah guaranteed. Ini dia merah nih. Oh belum, ini dia. Nah, tuh ya. Ulquiorra guys ya. Sip, dah. Itu aja, gue butuh satu aja guys ya. Kenapa bang, kok cuma satu ya? Karena gue udah ada dupenya banyak guys. Ini bagus nih danku. Pengen tuh gue pakai tuh danku tuh. Hido gue mau pakai danku dah. Ini gue ganti aja nih guys. Change danku, choose. Nah gitu aja ya. Sip. Oke udah ya guys ya. Jadi lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Untuk gacanya. Dan ya kode redeem baru. Ini Aizen masih OT gue bikin ke 255 semua ya. Nih kalau udah bisa 255 semua ya, Yorichi sih bakal gue naikin kayaknya ke 255 juga guys ya. Jadi kemungkinan tim gue nanti bakal ada Lisa, Elaporo, Hachigen, Aizen Lachnoche sama Yorichi guys ya. Oke, thank you banget untuk kalian yang nonton untuk Bleach Blood War kali ini guys. Jangan lupa tinggalkan like, share, dan subscribe. I love you semuanya, bye bye.